Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musbi yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak kisah Abu Nawas menjual baginda raja. Bagaimana kisahnya? Mari kita sama-sama simak kisah lengkapnya. Suatu ketika, Abu Nawas berkeinginan ingin menunjukkan sesuatu kepada baginda Raja Harun al-Rashid. Abu Nawas bertekad untuk menjadikan baginda raja sebagai budak dan menjualnya kepada seseorang. Hal ini dilakukan Abu Nawas tidak lain adalah agar baginda Harun al-Rashid dapat mengetahui jika di negerinya masih terdapat praktek jual-beli manusia yang dijadikan budak. Abu Nawas segera berangkat menuju istana menemui baginda raja. Ketika tiba di istana, ia mulai mengutarakan maksud kedatangannya kepada baginda raja. Abu Nawas berkata, "Ampun baginda, hamba ingin mengatakan sesuatu yang mungkin baginda tertarik untuk mengetahuinya." "Katakanlah wahai Abu Nawas," kata baginda penasaran. Abu Nawas kemudian menjawab, "Jika baginda ingin mengetahuinya, maka hendaklah baginda ikut dengan hamba dan mengikuti apa yang hamba katakan. Kemudian, baginda harus menyamar menjadi rakyat biasa agar tidak diketahui." "Kenapa harus seperti itu?" tanya baginda. "Itu jika baginda benar-benar ingin melihatnya. Jika baginda tidak mau, tidak apa-apa," kata Abu Nawas. Karena rasa penasaran yang begitu besar, baginda kemudian mengikuti perkataan Abu Nawas dan segera bersiap-siap. Beliau menyamar sebagai rakyat biasa agar tidak ada orang yang mengenalinya. Abu Nawas dan baginda segera berangkat menuju suatu tempat yang jauh. Setibanya di sebuah hutan, Abu Nawas mengajak baginda untuk beristirahat di bawah sebatang pohon dan meminta baginda agar menunggunya di sana. Sementara itu, Abu Nawas pergi ke suatu tempat yang tidak begitu jauh menemui seorang badui yang bekerja sebagai tukang jual beli budak. Setelah Abu Nawas mengutarakan maksudnya, badui itu kemudian mengajak Abu Nawas untuk melihat calon budak yang akan dijual tersebut secara langsung. Akan tetapi Abu Nawas menolaknya dan menyarankan agar melihatnya dari jarak jauh saja. Abu Nawas beralasan jika ia tidak tega menjual budak itu di hadapannya secara langsung karena calon budak itu merupakan teman dekatnya. Badui itu kemudian menyetujui saran Abu Nawas dan segera membuatkan surat perjanjian jual-beli yang menyatakan badui itu memiliki hak penuh atas budak yang dibelinya. Abu Nawas kemudian menandatangani perjanjian itu. Setelah mendapat bayaran dari badui, ia kemudian pergi meninggalkan baginda raja yang sedang beristirahat menunggunya di bawah pohon. Badui pedagang budak itu kemudian datang menemui baginda raja yang sedang duduk di bawah pohon. Baginda raja mulai geram sendiri karena Abu Nawas juga belum kembali menemuinya. Tiba-tiba muncul di depannya seorang asing yang sama sekali tidak ia kenali. Baginda kemudian bertanya kepada orang asing tersebut, "Siapakah engkau?" tanya baginda. "Aku adalah tuanmu sekarang," jawab pedagang budak yang tidak mengenali baginda raja. Baginda raja kaget mendengar jawabannya, kemudian kembali bertanya, "Apa yang engkau katakan dan apa tujuanmu mengatakan seperti itu?" tanya baginda dengan marah. Badui pedagang budak tersebut kemudian menjawab dengan kasar, "Seseorang yang bernama Abu Nawas telah menjualmu kepadaku dan ia telah menandatangani surat kuasa penuhku atas engkau." Baginda pun kaget mendengarnya, kemudian berkata, "Apa, Abu Nawas telah menjualku kepadamu?" "Iya, kenapa?" jawab pedagang budak geram. "Apakah kamu tidak mengenal siapa aku?" tanya baginda. "Aku tidak perlu tahu. Yang jelas aku sudah membelimu dan sekarang engkau telah menjadi budakku," jawab badui itu. Si badui pedagang budak yang sudah sangat geram kemudian menyeret baginda raja karena terlalu banyak bicara
dan membawa ke tempatnya untuk dipersiapkan dan dijual kembali. Ketika sampai di rumah, Badui tersebut memberikan Baginda sebilah kapak dan memerintahkan Baginda untuk membelah kayu yang sudah menumpuk di belakang rumahnya. Dengan hati kesal, Baginda Raja mulai mengerjakan perintah Badui tersebut dalam terik matahari. Namun Baginda Raja tidak mengetahui cara membelah kayu dan memegang kapak dengan benar seperti yang dilakukan orang biasa. Melihat keadaan itu, Badui tersebut kemudian memarahi Baginda Raja. "Dasar budak bodoh, bagaimana bisa pekerjaan semudah itu tidak bisa engkau lakukan? Menyesal aku membelimu," kata Badui itu marah. Badui itu kemudian memberikan contoh cara memegang kapak dan membelah kayu yang benar kepada Baginda Raja. Akan tetapi, Baginda tetap tidak bisa melakukannya dengan benar. Badui tersebut kemudian kembali memaki-maki Baginda Raja. Karena sudah tidak tahan dengan makian si Badui, dengan nada marah Baginda Raja kemudian mengatakan kepada si Badui, "Hai Badui, aku sudah tidak sanggup melakukan ini," kata Baginda. Mendengar budaknya yang tidak patuh, Badui tersebut marah dan memukuli Baginda Raja hingga terjatuh. Baginda Raja menjerit kesakitan dan berteriak kepada si Badui. "Hai Badui, berhentilah memukuliku, aku ini adalah rajamu," kata Baginda sembari menunjukkan tandanya. Badui itu sangat terkejut, ia tidak percaya kalau budak yang dibeli adalah Baginda Raja. Ia segera bersujud memohon ampunan Baginda. Karena ketidaktahuannya, Baginda Raja kemudian mengampuninya dan memerintahkan ia agar berhenti dari pekerjaannya, jika tidak ia akan dihukum berat. Baginda Raja kemudian kembali ke istana. Ia sangat murka kepada Abu Nawas, yang meskipun telah menunjukkan kepadanya akan perilaku sebagian rakyatnya di luar istana. Akan tetapi cara yang dilakukan Abu Nawas dengan menjualnya sangat tidak pantas ia terima. Baginda berjanji akan menghukum berat Abu Nawas. Itulah kisah cara unik Abu Nawas untuk memberitahukan bahwa di negeri Baginda Raja masih terdapat kejahatan-kejahatan yang luput dari pengawasan Baginda Raja Harun ar-Rashid. Walaupun terkadang caraya bisa membuat Baginda marah kepada Abu Nawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.